Khuatul iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala bergegas, ia datang menghampiri. Saat Allah ajak mereka untuk mendapatkan kemenangan dan dirikan salat, mereka langsung mengambil air wudu dan kemudian datang ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatul iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun orangnya yang menyia-nyiakan salat, maka pasti hidupnya akan hina. Siapapun orangnya yang senantiasa hadir ketika Allah panggil, dia berdiri, dia ruku, dia sujud, maka Allah akan muliakan hidupnya. Ikhwatul iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya berpesan amat penting dengan perkara solat. Bahkan ketika Rasulullah ingin menutup usianya, hal yang diulang-ulang oleh Rasulullah kepada umatnya adalah as-salah, as-salah, jagalah solat, jagalah solat. Awalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah, as-salah. Hal pertama yang nanti bakal dihisab dari masing-masing kita di hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiada lain namanya as-salah. Ikhwatul iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah solat kita, jaga solat warga kita, jaga solat orang-orang di sekitar kita, maka insya Allah, Allah akan cucurkan rahmat yang banyak untuk kita semua.